Nih guys, datang-datang udah di petikin mangganya guys, dapet satu wadah ini loh, ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, jumpa lagi di sini dengan channelnya Mbok. Hari ini Mbok ada di kampung, di Cirebon, khususnya di rumah mertua. Duh, ini semalam nggak tidur, matanya bengkak ya teman-teman. Capek. Ini tadi siang juga bisa tidur, akhirnya ke belakang rumah kita nongkrong di sini. Kita lihat suasana belakang rumah. Lihat-lihat pohon mangga. Oke, cus. Kita lihat. Ini pohon mangga yang buahnya enggak nyangka, enggak tahunya banyak. Dapatnya banyak. Tadinya mau ini apa sih? Mau metik, mau manen sendiri, enggak tahunya pas datang buahnya udah dipetikin sama adek, udah dapet satu itu ya, satu keranjang lah, satu setengah karung gitu. Kalau ini udah dipilihin, udah disortirin, jadi udah enak deh. Mbok nanti tinggal bawa aja. Oke teman-teman, kita lihat dulu mangga sama kebun belakang rumah mertua. Nih guys, datang-datang udah di petikin mangganya guys, dapet satu wadah ini loh, ini yang jumbo-jumbonya. Tadinya mau ngeplok metik buah mangga, nggak taunya nyampe sini udah dipetik buahnya. Ini yang sortirannya ini, yang kecil-kecil ini, yang gede-gedenya. Oke guys, kita lihat kebun mangganya di belakang. Pohon mangganya cuma satu sih, disangka tuh nggak ada buahnya, nggak taunya buahnya banyak ya di atas genteng, nggak ketahuan. Ini peninggalan semata wayang. Oh, masih ada sih di atas gentengnya, cuma tuh belum sempat ambil semuanya, kemarin keburu hujan katanya. Tuh masih ada tuh kan. Ini pohonnya yang itu, yang gampang dipetikin kemarin. Tuh lihat, di sini buahnya baraya yang pada jatuh-jatuhan. Tuh di atas genteng masih banyak loh guys, kelihatan loh. Tuh. Alhamdulillah, lumayan dapat sekarung. Ini kemarin sama mamangnya, sama adik saya, tuh udah diberes-beresin yang tadinya membres berantakan, sekarang udah rapi ya guys. Tuh kasih tempat duduk. Ini rencananya mau dikasih tanaman katanya, tuh mau nanam cabe, nanam pepaya nih. Benar. Ya iseng-iseng kalau pulang kerja. Benar. Ini ada pohon tangkil ya guys, pohon melinjo tapi udah nggak ada buahnya, bisa ditebang. Ini pohon mangganya segitu tuh. Tuh, tuh. Tapi buahnya banyak ini, lumayan ini. Ada jatuhan ono di atas genteng, nggak bisa ngambil tuh. Lumayan adem suasananya di kampung. Ini batas tanah punya mertua, batasnya di sini segini nih. Pohon pisang tetangga. Sekarang banyak rumah, sekarang rumah-rumah udah padat guys,
dulu. Dulu masih kosong-kosong. Kita duduk-duduk di sini sembari ngeliat suasana, ya, tanam-tanaman. Oke, guys. Kita balik. Mana? Emang ada. Ayat sukan. Oke, ayah. Eto se app di ditu ma owehan. Masih muda nak. Jangan dah. Yang gede-gedenya udah dipetik jangan nak. Udah itu masih muda-muda juga sama. Mana sih? Kada kelihatan lagi on. Nggak bisa deh, nanti gentengnya jatuh, jangan ah. Susah, iya emang susah di atas genteng, jangan. Nggak bisa sayang. Makanya mama bilang. Kamu naik ke bangku sini, tah, 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 tah. Di atas genteng tuh, di atas genteng. Pegangin mak. Sendalnya ya dibuka tuh, masa iya sendal itu buat duduk. Siap, oke, take. Itu nanti yang ada jatuhnya ke angin-angin coba. Kayak ke itu. Terus. Terus. Nah, sip, tarik. Wih, mantap bisa. Oke, hore, dapat. Alhamdulillah senengnya. Awas nyokrok mama. Alhamdulillah ini kasih lihat kameramen. Alhamdulillah tuh masih dapat tuh, gede banget tuh guys di atas genteng. Masa lo setengah kilo ini satu, ya Mi. Ini udah tua juga sih nih. Tuh. Seneng banget tuh si bocah itu. Udah enggak ada lagi udah. Masih ada. Udah jangan ah. Jangan sayang dah. Jauh itu mah susah. Wes. Belum juga sih kayaknya, sebelum tua juga keturujak. Nah teman-teman, itu tadi keseruan Empok lihat kebun belakang rumah. Terus buahnya yang gede-gede, yang super. Terus ada yang matang, yang semalam udah dimakan pas datang-datang disuguin mangga yang matang dari pohon, manisnya luar biasa, enak banget pokoknya. Beda deh rasanya sama mangga yang matangnya udah seminggu dipetik. Kalau itu benar-benar turun dari pohon, mang di pohonnya udah matang ya, pas dikupas, dibelah rasanya, enak banget. Oke, guys, pamit dulu mboknya. Sampai di sini dulu videonya. Nanti kita mau jalan-jalan ke mana itu? Ke tempat ini ya. Peninggalan kasepuhan Cirebon. Tunggu video mbok berikutnya. Suruhan mbok di tempat wisata Sunyaragi, peninggalan kesepuhan Cirebon. Oke, cus, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi.